Kalau kita sudah beki kereta, sudah beki enjin, kita basuh tangan, ada bekas lah kotor sikit-sikit kat tangan. Nak semayang, sah atau tidak? Sikit-sikit sah. Dimaafkan kepada pomeng, tidak maaf kepada orang lain. Pasal apa maaf pada pomeng? Pasal pomeng hari-hari main dengan minyak kotor. Ha, maka dia akan dapat kaedah al-masyaqatu tajlibut taisir. Maka hari-hari dia akan menghadapi kesukaran membersihkan tangan sampai bersih. Maka dia dapat tajlibu taisir, dia menarik hukum kelonggaran. Faham tak ni? Bagi orang lain orang kerja jabat apa semua, ada minyak sikit, tak boleh dah. Faham tak ni? Orang yang berurusan dengan benda yang menyebabkan sukar itu, kesukaran tu, dia diberi kelonggaran. Macam seorang ibu yang wikopek ke anak, baby. Faham tak ni? Susu dada. Menyusu. Faham tak ni? Susu dada lah. Susah lah. Orang Terengganu tak cakap susu gitu. Ngopek. Faham tak ni? Itu bahasa Terengganu. Betul tak? Orang luar tu susu. Tak menyusu. Tak menyusu. Itu orang KL. Terengganu mengopek. Mengopek. Faham tak ni? Dalam bab mengopek wi susu dada ni, kalau anak dia jeluak. Jeluak ni mutah lah. Mutah dia tu dimaafkan pada pada kopek dia tu. Faham lagi? Pada buah dada dia. Faham lagi? Kenapa? Kerana dia selalu nyusukan anak. Maka anak dia yang jeluak, tak dah nak basuh budak-budak, nak koma ke mana. Maka najis ada dalam mulut kanak-kanak, ada tak? Dalam baby tu. Lepas tu dia buah pula di kopek mak dia tu. Kena najis pula di kopek tau. Semayang sah. Faham lagi? Dimaaf bagi ibu saja. Dan ayah mana? Ayah tak maaf. Pasal ayah tak kopek. Faham tak lagi? Mak tak susah ni. Faham tak lagi? Itu hukum keringanan. Orang yang kerja ngeliling, negak batik, atau kerja cat rumah. Banyak kena cat. 5 kali sehari. Kena bersih tangan. Nak bayang kan? Maka halus-halus itu maaf bagi dia. Soalan seterusnya.